Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ibu kota Rusia Moskow dilanda cuaca panas dengan suhu 32 derajat Celcius pada Rabu waktu setempat. Di tengah suhu panas ini ada sebagian warga yang memanfaatkannya dengan berjalan di luar ruangan dan menikmati cuaca cerah. Pemerintah setempat telah menyatakan Rusia sedang masuk ke fase kekeringan. Hal ini memicu kebakaran hutan karena cuaca panas membuat semak belukar mudah terbakar. Tahun lalu lebih dari 14.000 hektar lahan di Siberia terbakar. Menurut Pusat Hidrometeorologi Rusia, suhu terpanas di Moskow pada musim panas ini mencapai 32,8 derajat Celcius.